Oke, saya paham. Ini ada konspirasi, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreativi Indonesia. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, hari ini saya tidak ingin membahas atau mereaksi sebuah video, tapi saya ingin membahas sebuah artikel yang ada di harian kompas.com. Ini salah satu portal atau kanal berita besar di Indonesia guys. Awalnya gini guys, ada seorang bernama Botak Bos Kumalindo, teman saya di Instagram, yang memberikan sebuah story dari Instagram, tapi saya tidak tahu persis apa bagaimana kronologinya, apa masalahnya. Lantas saya mencari tahu tentang atlet ini ternyata, dan saya akhirnya menemukan sebuah artikel dari kompas.com guys. Judul artikelnya adalah Penjelasan Komite Cabut Medali Emas dan Rekor Dunia Atlet Paralimpiade Malaysia. Ini kebetulan baru juga diterbitkan pada hari ini di kompas.com ini guys. Oke, ini ada atlet dari Malaysia, dia bernama siapa tadi guys? Muhammad Ziyad Zulkifli. Dia adalah salah satu atlet tolak peluru dari Malaysia. Oke, kita baca guys. Tokyokompas.com. Komite Paralimpiade Internasional pada Rabu tanggal 1 September 2021 menjelaskan keputusannya mendiskualifikasi atlet tolak peluru Malaysia, Muhammad Ziyad Zulkifli, yang meraih medali emas bahkan memecahkan rekor dunia. Wow. Muhammad Ziyad Zulkifli datang terlambat di final tolak peluru F20 Paralimpiade Tokyo 2020 pada hari Selasa 31 Agustus 2021. Tetapi masih diizinkan bertanding. Oke. Jadi awalnya mungkin non teknis ya, faktor non teknis terlambat datang ke ajang final, tapi akhirnya tetap diizinkan untuk bertanding. Kategori F20 dalam tolak peluru adalah untuk atlet dengan disabilitas intelektual. Oke. Konflik kemudian terjadi setelah Muhammad Ziyad Zulkifli meraih medali emas dan memecahkan rekor dunia. Nah, ini guys. Tetapi tidak diakui panitia. Ini anehnya guys. Di sini, pertama dia terlambat. Itu sebuah kesalahan. Tapi adalah kenapa dia tetap diizinkan bertanding gitu guys. Kalau mungkin akhirnya tidak mempengaruhi hasil pertandingan sama sekali gitu. Jadi ini kan sebuah kebodohan gitu guys. Jadi lebih baik mungkin akan terasa lebih tidak menyakitkan ketika kamu terlambat, kamu didiskualifikasi. Udah seperti itu. Tapi ini masalahnya seperti seolah-olah Malaysia ini tidak boleh juara gitu guys. Ketika terlebih hasilnya adalah di luar dugaan mungkin guys, di luar dugaannya. Jadi ini sudah hasilnya medali emas lalu memecahkan rekor dunia. Jadi di luar ekspektasi panitia mungkin guys, seperti itu guys. Jadi kalau misalkan saya jadi panitia nih, misalkan dia terlambat, mungkin nggak masuk akal kalau kita diskualifikasi ya. Ya udah biarin aja, mungkin dia toh dia nggak bisa mengalahkan peserta yang ini kok gitu. Pada akhirnya dia menang. Nah, mungkin perkiraan panitia seperti itu guys. Tapi akhirnya ketika dia meraih emas lalu memecahkan rekor dunia, akhirnya dia mencari kesalahan supaya dia tidak juara. Itu hal yang konyol guys, menurut saya hal yang konyol. Ini sama seperti kasus Indonesia kemarin guys, waktu di All England guys. Aduh, ini benar-benar orang-orang putih ini benar-benar guys ya. Jadi seolah-olah kita ini nggak boleh juara gitu guys, nggak boleh memenangkan gitu. Terlebih ketika kita mengalahkan yang dari Inggris itu, waktu itu Indonesia itu waktu di All England. Akhirnya kenapa akhirnya waktu itu masalah COVID sih sebenarnya guys waktu itu ya, dan kenapa akhirnya hanya Indonesia aja yang diinikin, dan itu sampai membesar juga waktu itu netizen Indonesia menyerang juga BWF ya waktu itu. Oke, kita lanjut guys. Konflik kemudian terjadi setelah Muhammad Ziyad Zulkifli meraih medali emas dan memecahkan rekor dunia, tetapi tidak diakui panitia. Muhammad Ziyad Zulkifli didiskualifikasi bersama dua atlet tolak peluru lainnya. Oke. Official menutuskan ketiga atlet tersebut tidak memiliki alasan kuat atas keterlambatannya masuk call room atau ruang panggil. Oke, tapi kenapa lu izinkan dia bertanding? Itu masalahnya. Medali emas lalu dicabut dari Muhammad Ziyad Zulkifli dan diberikan ke Maxim Koval dari Ukraina. Oke, ini mungkin lawan di final dari Muhammad Zulkifli, guys. Juru bicara Komite Paralimpiade All International, Craig Spence, mengatakan bahwa wasit memutuskan tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk keterlambatan Ziyad. Bandingnya juga ditolak.
Meskipun demikian, Spencer berujar, atlet Ukraina yang diberi medali emas sekarang mendapat banyak hujatan dari orang Malaysia. Oke, mungkin ini agak sedikit ini guys ya, mungkin ya apa ya, sama lah ya, netizen Indonesia dan Malaysia itu sama guys. Akhirnya ketika sesuatu tidak beres, ada sesuatu yang tidak adil yang dirasakan oleh atas nama bangsa dan negara gitu. Saya juga waktu itu akhirnya menyerang WWF guys. Dan ini mungkin bentuk respon dari kekecewaan itu sendiri guys. Walaupun pada sebenarnya tidak full atau tidak sepenuhnya kesalahan dari si atlet dari Ukraina ini sih guys ya. Sebenarnya ini kesalahan menurut saya di panitianya gitu guys. Orang-orang menyebut Ukraina mencuri emas. Tidak sama sekali, tidak. Orang Ukraina tidak ada hubungannya dengan itu. Para atletnya yang terlambat, kata Spence dikutip dari AFP. Ada luapan emosi besar-besaran dari banyak orang Malaysia di media sosial, sangat kasar, konyol menurut saya, tambahnya. Loh, Anda bilang itu sangat konyol, Anda yang konyol guys. Saya merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat Malaysia pada saat Indonesia waktu itu harus dipulangkan di tengah-tengah kompetisi. Sakit guys, sakit. Saya juga merasakan sih yang kalian rasakan. Dan orang ini bilang sangat konyol. Gila benar, orang ini dia memiliki kekuasaan tapi dia seenaknya guys, seenak jidatnya memilih siapa yang juara, yang pantas, yang ini juara, ini nggak boleh juara, itu nggak boleh, itu sangat menyalahi fair play menurut saya guys. Lebih lanjut Spence memaparkan ketika atlet yang telat itu berdalih mereka belum mendengar pengumuman untuk berkumpul atau didengar dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Nah ini wajar menurut saya. Walau begitu Spence menjelaskan atlet-atlet lainnya bisa sampai di sana tepat waktu, ya mungkin mereka mengerti gitu aja, simple. Sementara itu di media sosial banyak orang menolak keras diskualifikasi Muhammad Ziad Zulkifli yang memenangi emas di Paralimpiade Rio 2016. Oh, emang ini Zulkifli ini memang berbakat guys. Dia mendapatkan emas di Paralimpiade Rio 2016 juga. Oh, pantesan. Ini jalan yang memang bisa menjegal Zulkifli untuk tidak mendapatkan emas berturut-turut. Oke, saya paham. Ini ada konspirasi guys. Menteri Sains Malaysia Khairi Jamaluddin mengecam kasus ini sebagai keputusan yang memalukan. Mantap. Ini seperti waktu itu juga Menpora Indonesia juga akhirnya protes guys. Ini langkah yang tepat. Mantap. Sebuah aib mutlak yang bertentangan dengan semangat Paralimpiade, tulisnya di Twitter. Keji dan picik, medali emas curian dan rekor dunia. Selanjutnya, oke kita lihat ini Twitter tweet dari Menteri Kesehatan. Justru ini dari Menteri Kesehatan guys responnya ya. Ini menarik sekali ini Khairi Jamaluddin ini guys. This is a shameful decision, an absolute disgrace that goes against the spirit of the Paralympics. If it was a call room violation, you should. If it was a call room violation, you should have not allowed them to compete in the first place. Ya betul, harusnya seperti itu. Mean spirited and pity, a stolen gold medal and world record. Ah ini guys, benar guys. Raja Malaysia bisa. Raja Malaysia juga guys. Akhirnya ada respon juga dari Raja Malaysia. Raja Malaysia juga mendesak otoritas terkait untuk mempelajari alasan diskualifikasi sehingga tidak akan terulang di masa depan. Iya dong, harusnya dari awal itu udah dijelasin. Atau seperti ini misalkan, oke, kalian terlambat, kalian tetap melakukan pertandingan, tapi kalau walaupun kalian menang atau memecahkan rekor dunia, kalian tetap tidak dianggap. Harusnya seperti itu di awal. Dan orang yang mendengarnya mungkin Muhammad Zulkifli, oke, ini alasan yang bodoh dan saya tetap tidak, dan saya lebih baik tidak melakukan sama sekali gitu. Aduh, ini benar-benar peraturan yang sangat konyol menurut saya. Raja Sultan Abdullah bangga dengan prestasi dan kinerja Ziad, tambahnya. Muhammad Ziad Zulkifli sendiri hanya mengunggah pesan singkat di Instagram yang meminta maaf dan berterima kasih kepada warga Malaysia atas dukungan mereka. Oke, guys. Ini sungguh sebuah kejadian yang sangat memalukan, sungguh sebuah kejadian yang sangat menyakitkan hati. Saya paham betul apa yang kalian rasakan, karena Indonesia juga pernah dilakukan seperti itu. Dan saya nggak tahu motifnya kok bisa sekonyol itu ya. Motifnya tuh nggak masuk akal gitu guys. Dia mencari-cari alasan agar tidak atlet dari Malaysia ini tidak mendapatkan emas dan tidak mencatatkan diri sebagai pemecah rekor dunia gitu guys. Saya nggak habis pikir. Dan saya sih mendukung ya. Saya mendukung aksi Rangers Bawang ya dari Malaysia. Mungkin tapi lebih baik ke komitenya guys, komite atau dari panitia Paralimpik itunya guys harusnya. Jangan ke orang Ukrainanya. Orang Ukrainanya mungkin agak bingung juga dia. Saya kalau tahu seperti ini saya mungkin enggak mau dapat emas gitu. Diserang saya. Oke guys, mungkin itu dulu untuk berita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan mudah-mudahan untuk
Muhammad Zulkifli tidak berkecil hati, mungkin ini dijadikan sebuah apa ya pelajaran ya mungkin. Walaupun mereka menggelar sebagai juara, tapi sebenarnya kamu adalah juara yang sesungguhnya. Kita tahu kapasitas kamu. Kamu telah memecahkan rekor dunia. Kamu telah mendapatkan emas apa mendapatkan medali emas di hati kita semua gitu guys. Jadi kamu adalah tetap juaranya di hati kita semua. Jangan pedulikan apa yang terjadi di sana, dan tahun hadapan Olimpiade selanjutnya di Paris, kamu buktikan lagi bahwa kamu memang yang terbaik gitu. Dan ya, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.